yang itu lah di kapal TBTCP 206. Saya mau izin dulu sama chief engineer langsung ya. Oke. Okay. Kita perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu dengan Mas siapa? Bakhtiar. Bakhtiar. Mas Bakhtiar langsung dengan chief engineer-nya. Bolehkah saya diizinkan untuk meng-review di tabut TCP-nya, Mas? Oke, okay, ikuti terus Januar Combination Jo. Pertama itu kan harus pakai jadi untuk anak-anak, kadet-kadet yang baru mau naik kapal, supaya diperhatikan ya, safety. Dari safety dari beliau ini ya. Yuk. Untuk pertamanya mau diperkenalkan ini untuk main engine-nya. Namanya Yanmar. Yanmar tipe. Ini. Oh, Yanmar baja. Oke. Berapa silinder, Mas? Berapa silinder? 6 silinder. Oke. Baja. Ya, startnya menggunakan aki ya. Oke, pengurangan awalannya untuk pengurangan. Ya. Oke, oke. Ya, untuk pertama kita mau men-start harus dicek oli dulu ya. Oke, pastikan oli. Sesuai kebutuhan, Mas ya. Oke. Oke. Selanjutnya, Mas. Harian. Selanjutnya, ini harian bahan bakar. Bahan bakar, oke. Oke, bahan bakar. Minimal. Oke, Mas. Berikutnya, Mas. Berikutnya. On, oke, langsung di on. Nah, oke. Sip. Kapal sudah bisa langsung start, Mas ya. Oke. Untuk penggeraknya, Mas, menggunakan gearbox. Oke, gearbox. Kanan kiri, Mas ya. Kanan kiri. Oke. Oke, Mas. Ya. Untuk auxiliary engine boleh dijelaskan, Mas? Pakai apa, Mas? Penerangan. Oke. Okay. Okay. Tipe, Mas, tipe Mitsubishi. Tipe apa? Oh, cap. Oke, okay, oke. Okay. Untuk berapa kapnya, Mas? Sekitar berapa? 130-an. Jauh 130-an. Oke. Okay. Ya. Inilah penampakan dari engine room di TBTCP 206 ya. Nah, sangat bersih. Beliau juga sangat welcome. Terbuka sekali. Untuk ini, Bas. Pompa apa, Bas? Pompa. Pompa JS. Oke. Okay. Itu, Bas. Wire pump. Oke, okay, wire pump. Oke. Okay. Sangat terbuka. Boleh, Bas. Oh, WS-nya, oke. Okay. Ada prosedurnya, biar tahu ya. Di sini semua. Oke, okay, oke, okay, Pak. Untuk sana, Bas? Hidrolik kemudi. Oke, okay, ya. Ini hidrolik dari kemudi, ya. Di sana ada dua. Apa sendiri-sendiri, Bas? Tadi satu.
jadi satu. Oh, biasanya kan ada yang sendiri-sendiri, Bas. Oh, ini jadi satu. Oke, mantap, Bas. Ini di sini selalu tersedia untuk pengecasan aki apabila terjadi tidak mengisi ya untuk anunya. Oke. Kan disediakan spare di sini untuk pengisian. Nah, ini untuk ruang kerja spare di sini ya. Untuk selama ini, Bas, ada kendala atau bagaimana? Alhamdulillah nggak ada, karena kelihatan sekali di ruang aging kalau bersih berarti kan aman terus. Nah, begitu. Perawatannya pasti setiap dirawat terus. Oh. Maintenance terus, ya. Oh iya, Mas. Oke. Mantap, Mas. Ya, ini kawan-kawan ya. Betul, Mas. Penyimpanan oli. Ini Meditran atau apa, Bas? Meditral Meditrans S40. Oke. Biasanya kan ada yang Meditral, Meditrans atau Castrol apa? Ini mantap. Ini tangga darurat. Nah, tuh adik-adik ya selalu diingat atau dipelajari ya. Setiap kapal itu harus pasti ada untuk tangga darurat apabila terjadi emergensi atau insiden. Harus bisa cepat. Yes. Oh iya. Terlalu banyak. Oke. Jadi pas di sini diterangkan tadi simple maksudnya begitu. Oke, iya. Gitu. Oh iya. Untuk biasanya tekanan sampai berapa, Mas? Tekanan 0,5. Untuk RPM maksimal 1000 maksimal. Oke. Nah, untuk slow, Mas? Stasioner 500 RPM ya. Oke, mantap. Oke, inilah kawan-kawan. Nah, dan jagalah kebersihan. Apabila ada kotor-kotor, maka selalu kita bersihkan ya, Mas ya. Kenapa? Karena untuk diri kita sendiri terpleset atau bagaimana safety. Nah, safety diutamakan. Oke. Ya. Sangat bersih ya, kawan-kawan ya. Itu, Mas.
untuk kawan-kawan, jangan lupa ya subscribe, like, and comment ya. Tekan tombol loncengnya itu. Untuk adik-adik dari kadet maupun taruna ataupun dari umum yang perdana mau naik kapal, ya ini saya bikin konten seperti ini supaya kalian dapat mengetahui ya kedepannya bagaimana gambaran-gambarannya. Saya sangat berterima kasih dengan Bas Bahtiar, Chief Engineer-nya langsung ya, dengan masnya juga ini ya. Oke, mantap mas. Yo, jangan lupa subscribe ya, like and comment ya. Oke, bye bye. Oke. Terima kasih.